wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh qala allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Saudaraku seiman, kita melanjutkan kajian kita Sahih Targhib wa Tarhib. Kita masuk hadis yang ke-73. Wa an Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. Man 'allama 'ilman أو كرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ada tujuh pahala atau tujuh amal yang pahalanya terus mengalir kepada hamba. Ya. Walaupun si hamba ini sudah meninggal dalam kuburnya. Apa itu amalan-amalan tersebut yang pahalanya terus mengalir walaupun pelakunya sudah meninggal? Yang pertama, orang yang mengajarkan ilmu, di mana ilmu itu diamalkan oleh manusia tentunya. Yang kedua, orang yang mengalirkan sungai untuk pengairan. Ya, sehingga banyak petani mendapatkan manfaat dari air sungai tersebut. Yang ketiga, orang yang menggalikan sumur, sehingga orang-orang bisa mengambil manfaat dari airnya. Yang keempat, orang yang menanam pohon kurma, ya, atau pohon lain yang berbuah, yang bermanfaat. Yang kelima, yaitu orang yang membangun masjid. Yang keenam, itu orang yang mewariskan mushaf, yang mewakafkan mushaf. Yang ketujuh, yaitu orang yang meninggalkan anak, di mana anak ini ya senantiasa memohonkan ampunan untuknya setelah meninggalnya. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dan Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, dan ia berkata hadis ini gharib dari hadis Qatadah. Bersendirian padanya Abu Nu'aim dari Al-Azhar Al-Arzami. Dan dikeluarkan juga oleh Imam Al-Baihaqi dan berkata Muhammad bin Ubaidillah Al-Arzami ini lemah. Akan tetapi ada hadis yang telah lewat yang menguatkannya. Dan juga tidak bertabrakan dengan hadis yang sahih. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah menganggap hadis ini hasan li ghairihi, karena adanya penguat dari hadis sebelumnya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhi membimbing kepada kita amal yang pahalanya terus mengalir sampai ketika kita sudah meninggal dunia. Ini yang disebut dengan sedekah jariah ya akhi. Karena ketika kita meninggal, kita sudah tidak bisa beramal soleh lagi. Maka kita berusaha. Ya, bagaimana supaya setelah meninggal kita tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita tips atau amal-amal yang pahalanya akan terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Subhanallah. Alhamdulillah. Apa itu? Yang pertama, orang yang mengajarkan ilmu. Tentu ya akhi, ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ilmu yang tidak sesuai dengan kitabullah, tidak sejalan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hakikatnya bukanlah ilmu. Ya, makanya Imam Syafi'i rahimahullah ketika mendefinisikan ilmu, beliau berkata al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzalik waswasu syayatin.
Ilmu itu adalah yang disebutkan padanya haddatsana. Apa itu haddatsana? Haddatsana itu kalau dalam ilmu hadis adalah merupakan simbol bersambungnya sanad. Artinya bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain itu, maka itu hanyalah waswas syaitan. Maka ilmu-ilmu yang bermanfaat yang tidak bertabrakan dengan Al-Qur'an dan hadis. Ya, dan masuk padanya ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat yang tidak berseberangan dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu itu, selama ilmu itu bermanfaat untuk manusia, diamalkan oleh manusia, maka selama itu ia terus mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ya akhal Islam, pahala yang didapat oleh Rasulullah SAW, karena beliau yang mengajarkan agama ini terus mengalir kepada beliau. Pahala yang didapat oleh para sahabat karena mereka juga yang mengajarkan Islam kepada generasi setelahnya terus mengalir kepada mereka. Demikian pula para ulama setelahnya, dari zaman ke zaman mereka yang telah gigih mengajarkan manusia kebaikan, maka mereka pun mendapatkan pahala yang terus mengalir kepada mereka. Yang kedua yaitu yang mengalirkan sungai, ya, pengairan untuk keperluan para petani, ya, untuk mengairi ladang mereka, sawah mereka, kebun mereka. Maka berapa banyak ia mendapatkan pahala dari pengairan itu, dari orang-orang yang mengambil manfaat darinya. Dan yang ketiga yaitu yang menggalikan sumur. Nah, subhanallah, ya, menggalikan sumur ini pahalanya pun juga pahalanya luar biasa, akhi. Bahkan ada sebuah kisah yang terjadi pada seorang ulama besar yang bernama Al-Hakim. Ya, mungkin kita sering mendengar nama beliau dikeluarkan Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya. Imam Al-Hakim Abu Abdullah suatu ketika terkena penyakit di wajahnya. Dia sudah berusaha berobat ke sana kemari tapi tidak berhasil. Ya, berobat ke tabib sana, berobat ke tabib sini, sampai ke tabib yang paling hebat pun juga ternyata ya penyakit yang ada di wajahnya belum bisa sembuh dan tidak bisa hilang. Sampai suatu ketika kata beliau sedang mengajar hadis di majelisnya. Tiba-tiba datanglah seorang wanita. Lalu wanita itu berkata, "Wahai Al-Haq, wahai Abu Abdullah, tadi malam aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpiku itu berkata, 'Wahai wanita, sampaikan salamku untuk Abu Abdullah. Suruh dia untuk menggalikan sumur dan wakafkan airnya untuk manusia.'" Maka Imam Abu Abdullah Al-Hakim segera melaksanakan ya mimpi yang dimimpikan oleh si wanita yang muslimah, yang salihah itu. Kemudian dibangunlah oleh Abu Abdullah Al-Hakim sebuah sumur dan diwakafkan sumur tersebut untuk keperluan manusia. Dan subhanallah, seminggu kemudian luka atau penyakit yang ada di wajah beliau hilang sama sekali. Ya. Allahu Akbar. Ini menunjukkan ya betapa ya bahwasanya menggalikan sumur, apa namanya, bersedekah dengan air ini juga merupakan sesuatu yang luar biasa. Ya. Kita apa namanya mewakafkan sumur, menggalikan sumur di suatu tempat. Itu pahalanya terus mengalir ke kita selama sumur itu digunakan oleh manusia, subhanallah. Iya. Kemudian yang selanjutnya awarasa nakhlan. Atau orang yang menanam ya kurma. Dalam satu riwayat yang lain, siapa yang menanam pohon lalu buahnya dimakan oleh manusia atau pencuri atau kelelawar atau
binatang yang lain kecuali akan ia mendapatkan pahala dari itu semua sebagai sedekah, masya Allah. Iya, sehingga para ulama berbeda pendapat tentang usaha yang paling thayyib itu apa. Di mana Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Muhadzab mengatakan bahwa sebaik-baik atau pokok usul al-kasbi, pokok usaha itu ada tiga. Yang pertama jual beli, yang kedua bercocok tanam, dan yang ketiga yaitu as-sina'ah, produksi. Ya. Namun kata beliau, apa mana yang paling utama dari tiga apa namanya usaha ini? Apakah jual beli, ataukah cocok tanam, ataukah memproduksi sesuatu? Kata Imam Al-Mawardi, sebagaimana Imam Nawawi menukil perkataan beliau dalam kitab Syarhul Muhadzab, bahwa yang sesuai dengan pokok mazhab Syafi'iyah adalah jual beli. Namun, kata Imam Al-Mawardi, aku memandang usaha yang paling thayyib itu adalah bercocok tanam. Ya. Mengapa demikian? Karena kata beliau manfaatnya luar biasa. Sebab ya, manusia sangat membutuhkan makanan pokok. Dengan kita bercocok tanam, berapa banyak manusia yang memakannya. Ya. Dan juga kata beliau lebih mendekati tawakal. Karena orang yang bercocok tanam itu ya, menunggu hasil panen dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berusaha. Ya. Maka dari itu Imam Al-Mawardi lebih merajihkan bahwa usaha yang paling thayyib adalah bercocok tanam. Sementara sebagian ulama mengatakan bahwa usaha yang paling thayyib adalah berjual beli. Namun Imam Nawawi rahimahullah ya, merajihkan bahwa usaha yang paling thayyib adalah hasil usaha tangan sendiri. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma akala rajul qat." Tidaklah seseorang memakan suatu makanan yang lebih thayyib, kata Rasulullah SAW, min amal yadih, dari usaha tangannya sendiri. Sehingga semua yang sifatnya itu hasil usaha tangannya sendiri, ya, itu menjadi thayyib. Nabi Daud, ya, beliau usahanya pengrajin besi, alat-alat perang. Ya. Maka bercocok tanam pun kata Imam Nawawi rahimahullah termasuk usaha tangan sendiri, apalagi manfaatnya besar sekali dan lebih besar lebih dekat kepada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang kelima, orang yang membangun masjid, masya Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi masjidan walau kama fahsi qutatin bana Allahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid walaupun sebesar sangkar burung, maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Subhanallah. Walaupun sebesar sarang burung, bayangkan. Syekh Ali Hasan hafizahullah apa rahimahullah ya, mengatakan ini memberikan isyarat bahwa kalau kita membantu pembangunan masjid walaupun sedikit, maka Allah akan bangunkan kepada untuk kita rumah di surga. Allahu Akbar, subhanallah. Kita misalnya ya mengeluarkan duit 100 ribu ya, untuk pembangunan masjid, maka masya Allah tetap Allah akan bangunkan untuk kita sebuah rumah di surga. Karena Rasulullah mengatakan walau kama fasiqutatin, walaupun sebesar sarang burung. Luar biasa saudaraku seiman, azani Allah. Ya, maka dari itu jangan sia-siakan kesempatan-kesempatan ketika kita melihat ya ada masjid-masjid yang dibangun ya untuk tentunya sholat berjamaah, mengajarkan manusia tentang sunnah. Ya, kita berusaha untuk membantu mereka walaupun hanya sedikit. Ya, kalau kita ingin tentunya dibangunkan sebuah rumah di surga.
Yang keenam kata Rasulullah SAW, atau orang yang mewariskan mushaf, yang mewakafkan mushaf. Tentunya akhi, kita berusaha untuk ya agar mushaf ini apa namanya bermanfaat. Ya, kita punya mushaf, kita beli mushaf, kemudian kita berikan kepada seseorang yang memang dia itu menghafalkan Quranul Karim. Atau misalnya kita ya beli mushaf, kita simpan di masjid. Setiap kali ada orang yang membacanya, kita dapat pahala, alhamdulillah. Terlebih lagi kalau ternyata itu untuk diajarkan ya tentang tata cara membacanya dan memahaminya. Nah, tentu lebih besar lagi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh yaitu orang yang meninggalkan anak yang saleh, di mana anak itu senantiasa memohonkan ampunan untuk ayah dan ibunya setelah meninggal dunia. Masya Allah ya akhi, ini sesuatu yang luar biasa. Kita punya anak saleh, ya itu adalah merupakan kebaikan untuk seorang tua. Banyak di antara kita ingin orang anaknya jadi di dunia, jadi orang, disekolahkan sekolah-sekolah bonafit dan yang lainnya, tapi tidak memperhatikan agamanya sama sekali. Akhirnya setelah besar dia menjadi anak-anak yang durhaka kepada orang tua, anak-anak yang tidak berterima kasih kepada orang tua. Ya, maka orang tua yang menginginkan kehidupan akhirat, dia akan mendidik anaknya dengan agama. Dia ingin anaknya menjadi saleh. Masalah rezeki Allah sudah tanggung itu. Karena setiap manusia sudah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, ya ketika kita memiliki anak yang saleh yang kita didik, ya. Kemudian setelah dia besar, dia senantiasa mendoakan orang tuanya. Maka itu subhanallah kebaikan buat orang tuanya setelah dia meninggal dunia. Kita masuk hadis yang ke-74. Wa Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Ad-dunya mal'unah. Mal'unun ma fiha illa dhikrullah wa mawalah wa 'aliman wa muta'allima. Rahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Baihaqi. Wa qala Tirmidzi hasan. Syekh Al-Albani juga menghasankannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unah." Dunia itu terlaknat. Apa maksudnya dunia terlaknat? Ya, kita bacakan dulu hadisnya, kita terjemahkan. Dunia itu dilaknat dan dilaknat apa yang ada padanya, kecuali zikir kepada Allah atau yang semisalnya. Demikian pula kecuali orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. Syekh Al-Albani rahimahullah menjelaskan apa maksud daripada dunia dilaknat. Kata beliau, al-muradu bid dunya, yang dimaksud dunia dalam hadis ini, kullu ma yushghil 'anillah ta'ala wa yubid 'anhu. Itu semua yang membuat kita lalai dari Allah. Semua yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wal'anuhu bu'duhu an nadharihi. Wal istithna ya fi qawli ila dzikrullah munqati'. Adapun laknatnya yaitu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Rasulullah mengecualikan, kecuali, dan ini istisna munqati dalam ilmu nahwu ya, kecuali apa namanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang sejenis dengan zikir berupa salat, berupa kebaikan, beramal saleh. Demikian pula orang yang berilmu yang mengajarkan ilmunya dan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ya akhal Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dunia ini dilaknat dan dilaknat apa yang ada di dunia. Apa yang dimaksud dengan dunia sudah kita sebutkan tadi, semua perbuatan manusia yang membuat ia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang membuat ia lalai dari kehidupan akhirat. Ya cobalah ya kita
berpikir tentang semua perbuatan yang kita lakukan. Apakah perbuatan itu membuat kita jauh dari Allah atau kita membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau ternyata kita melakukan suatu perbuatan membuat kita jauh dari Allah, membuat kita hati kita ya menjadi lebih asyik mengingatnya daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan ya. Iya. Berarti itu sesuatu yang dijauhkan oleh Allah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berusaha ya akhi untuk mendapatkan sesuatu yang jauh, yang dekat dengan rahmat Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, dunia itu dilaknat dan dilaknat apa yang ada pada dunia. Kecuali apa? Kecuali zikir kepada Allah. Membaca Al-Quran. Mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Demikian pula beramal soleh yang lainnya, membantu orang yang susah. Membantu korban bencana. Iya. Demikian pula kata Rasulullah SAW, wa'aliman, dan orang yang berilmu tentang agama, di mana ia mengajarkan ilmunya kepada manusia dan mengamalkannya. Wa muta'alliman, dan orang yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dekat dengan rahmat, bahkan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhi, silakan kita pilih dari dunia ini. Jangan sampai kita ternyata lebih disibukkan dengan hal yang sia-sia. Iya. Kita berusaha ya akhi menyibukkan diri dengan hal-hal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar rahmat Allah senantiasa menaungi kita. Hadis 75. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi ithnatain. Rajulun ataahu Allah malan fasallathahu ala halakatihi fil haqqi. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. Ya. Nabi bersabda, tidak ada dengki, tidak boleh hasad kecuali pada dua perkara saja. Yang pertama, ya, tidak boleh kita dengki, tidak boleh kita hasad kecuali kepada dua orang. Yang pertama, orang yang Allah berikan kepadanya harta lalu ia gunakan hartanya untuk tidak di jalan kebenaran. Allahu Akbar. Betapa jarangnya ya manusia di zaman ini seperti itu. Orang yang betul-betul menggunakan hartanya untuk di jalan kebenaran, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, yaitu orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, lalu ia pun mengamalkan ilmu tersebut dan mengajarkan kepada manusia. Dikutip Imam Bukhari dan Muslim. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak ada dengki. Artinya semua dengki itu haram, semua hasad itu haram. Ya. Kecuali dua perkara ini, kita boleh iri hati. Kalau kita iri hati kepada orang yang diberikan ya harta, itu enggak ada manfaatnya kalau ternyata hartanya tidak digunakan di jalan Allah. Kita iri kepada orang yang bisa beli mobil, enggak ada manfaatnya ya kalau ternyata mobil itu hanya digunakan untuk hura-hura, tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita iri adalah ketika kita melihat ada orang, subhanallah, dia diberikan oleh Allah harta. Dia beli handphone, tapi handphonenya selalu dia gunakan untuk kebaikan. Ima ia untuk menuntut ilmu, atau dia mengajarkan ilmu. Ya. Dia punya mobil, tapi subhanallah mobilnya dia gunakan untuk membantu fakir miskin. Ya. Membawa orang-orang ke tempat ibadah, ke tempat taklim dan yang lainnya. Sehingga dia punya mobil manfaat sekali, Masya Allah. Dia punya harta, ternyata dia gunakan untuk membantu fakir miskin, para janda, orang-orang susah. Ya, dia gunakan hartanya untuk keriduan Ar-Rahman. Masya Allah, ini yang kita iri sama orang seperti ini. Kita merasa iri. Kenapa? Karena dia banyak sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya akhi. Karena pahala sedekah ini luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya.
kita iri kepada orang yang diberikan oleh Allah dunia, ternyata dunianya ia gunakan untuk di jalan Allah, untuk membela agama Allah, untuk menyantuni orang-orang yang susah. Ya. Yang kedua, kita iri ketika melihat ada orang yang diberikan oleh Allah ilmu, tapi ternyata ilmunya betul-betul diamalkan oleh dia dan diajarkan kepada manusia, Masya Allah. Adapun orang yang diberikan oleh Allah ilmu, tapi ia tidak mengamalkannya, tidak pula ia mau mengajarkannya, tidak perlu kita iri. Karena hakikatnya ilmu itu akan menjadi bumerang buat dia, ya akhi. Yang akan menyeret ia ke dalam api neraka, na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Maka kepada dua orang inilah kita boleh iri, akhi. Kenapa dibolehkan iri kepada dua orang ini? Karena iri seperti ini akan menimbulkan berlomba-lomba di dalam kebaikan, saudaraku. Kalau kita tidak punya rasa iri, melihat orang yang selalu berlomba dalam kebaikan dan kita tidak ada jiwa pelomba, ini keburukan buat kita. Ketika kita melihat ada orang bisa tahajud sementara kita tidak tahajud, dan hati kita enggak ada sama sekali iri, saya pengen kayak dia deh, dan tidak ada usaha supaya seperti dia, berarti kita na'udzubillah. Ya, ketika kita melihat misalnya ada orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kemampuan untuk bisa menghafal Al-Qur'an, sementara kita tidak ada iri sama sekali, kita bahkan lebih merasa puas dengan keadaan kita, ya, lalu kemudian kita meledek, percuma ngapalin Quran kalau nggak diamalin. Dengan alasan itu kemudian kita nggak mau menghafal Quran. Akhirnya menjadi penghalang dia dari berbagai macam kebaikan. Iya, berapa banyak orang-orang yang ia ketika melihat orang-orang di atas kebaikan, bukannya iri dia kepada orang yang berbuat baik itu, ingin seperti dia, tapi dia malah meledek dan mengatakan, yang penting kan hatinya. Iya. Lalu kemudian ia menuduh orang-orang yang sholat, orang-orang yang soleh dengan mengatakan, ya percuma berjilbab kalau lisannya ya begini dan begitu. Akhirnya itu yang menghalangi dia untuk berjilbab, untuk menutup aurat dan yang lainnya. Fa Allahul musta'an wa alaihi tiklan. Akhir Islam azani Allah wa yakum. Oleh karena itulah, ya akhi, ya, ketika kita iri melihat teman kita yang berbuat kebaikan, lalu menimbulkan perlombaan di dalam kebaikan, inilah iri yang diizinkan oleh syariat. Bahkan itu iri yang bagus sekali. Karena memang kita hidup di dunia, akhi, tidak lepas dari perlombaan. Kalau tidak berlomba mencari dunia, kita akan berlomba mencari akhirat. Kalau kita tidak berlomba dalam mencari akhirat, kita akan berlomba mencari dunia. Mana yang lebih bermanfaat, akhi? Berlomba mencari dunia atau berlomba mencari akhirat? Ya, tentu berlomba mencari akhirat itu yang lebih utama. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya iri seperti ini, itulah yang akan menyebabkan kita mau berlomba dalam kebaikan. Iya. Baik, saya kira cukup. Ya, kita buka tanya jawab. Naam. Iya, naam, baik. Syukur jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Pembacaan beberapa hadis tadi telah kita simak bersama. Ya, mudah-mudahan menambah ilmu bagi kita dan bersemangat untuk beramal dari apa yang telah dijelaskan tadi. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Baik, Ustaz, ada pertanyaan dari Okto atau Abu Sofiah yang berada di Cileungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana hukumnya kita berternak hewan yang dimana hewan tersebut kotorannya bisa mengganggu para tetangga? Apakah hal tersebut berdosa bagi yang memelihara hewan tersebut? Tentunya mengganggu tetangga itu tidak boleh dalam Islam dengan alasan apapun. Tidak boleh kita mengganggu tetangga hanya karena
alasannya saya ya sedang memelihara hewan. Maka kalau hewan itu malah mengganggu tetangga kita, maka kita tidak diperkenankan. Kalau mengganggu tetangga saja dengan bacaan Al-Quran itu tidak boleh. Padahal bacaan Al-Quran sesuatu yang mulia. Iya. Maka apalagi dengan sesuatu yang lebih rendah dari bacaan Al-Quran, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min." Kata Rasul, demi Allah tidak beriman. Siapa yang tidak beriman, hai Rasulullah? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Itu orang yang tetang, yaitu yang orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Ya. Oleh karena itu ya, akhi, kalau kita ingin memelihara sesuatu yang menyebabkan peliharaan kita itu mengganggu tetangga, maka kita pindahkan peliharaan kita ke tempat yang lain. Adapun kalau dengan sebatas alasan ya saya lagi memelihara dan yang lainnya, ini bukan alasan yang diterima, ya akhi. Ya. Kewajiban kita adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengganggu tetangga itu dosanya 10 kali lipat dibandingkan dengan mengganggu selain tetangga. Ya, Allahu a'lam. Nah. Baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Al-Ustadz. Nasihat yang sangat bermanfaat sekali. Baik, untuk selanjutnya kami angkat kembali di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan, ya Ustadz, benarkah anggapan apabila seseorang yang berwakaf misalkan ke masjid dalam bentuk barang yang sifatnya tidak permanen seperti karpet, mushaf, yang lain-lain yang sifatnya tidak permanen. Nah, jika barang tersebut sudah diganti oleh pengurus masjid, maka pahalanya sudah terputus alias tidak didapatkan lagi oleh yang berwakaf. Nah, berangkat dari sini, maka orang yang ingin berwakaf ternyata berlomba-lomba atau pilih-pilih yang bisa tahan lama. Apakah seperti itu, Ustaz, pemahamannya? Memang demikian, ya. Yang harus kita wakafkan adalah yang bagaimana yang kita wakafkan itu adalah yang digunakan terus-menerus. Adapun yang digunakan untuk sementara waktu, ya pahalanya juga sementara waktu. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh penanya tadi. Ya, apalagi di zaman Nabi memang tidak ada karpet. Maka dari itu, kalau misalnya dia lebih memilih untuk bangunannya karena itu lebih lama, silahkan, gak masalah. Ya, tapi kalau misalnya ada orang yang menganggap, ah, saya mau ya karpet gak apa-apa. Selama karpet ini dipakai, berapa banyak kaki-kaki yang memakai karpet ini untuk sholat. Berapa banyak pula itu yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kebaikan. Ya, namun tentunya kita jangan menganggap remeh kebaikan sekecil apapun juga. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan apa? Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Bertakwalah kamu kepada dari api neraka walaupun hanya dengan berinfak setengah kurma. Kata para ulama, kita tidak tahu amalan mana yang akan memasukkan kita ke surga. Bisa jadi amalan yang kita anggap remeh itu yang memasukkan kita ke surga. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat, kata Rasulullah, ra'aitu rajulan fil jannah yataqallabu fil jannah. Aku melihat ada seorang laki-laki mondar-mandir di surga hanya karena batang pohon yang ia singkirkan dari jalan. Batang pohon, bayangkan. Hanya karena batang pohon yang ia singkirkan dari jalan, gara-gara itu dia masuk surga. Allahu Akbar. Mungkin kita juga pernah mendengar kisah seorang pelacur yang masuk surga dan diampuni oleh Allah hanya karena gara-gara memberi minum anjing. Anjing, memberi minum hanya sekali padahal itu. Ya, anjing yang sangat kehausan, lalu si pelacur ini masuk lagi ke sumur, dia
dia penuhi sepatunya dengan air, kemudian dia naik lagi, lalu dia berikan ke anjing itu. Lalu si anjing pun bisa minum, maka Allah berterima kasih dan Allah mengampuni dosanya. Jadi kita tidak tahu amal mana yang bisa memasukkan kita ke surga. Bisa jadi amal yang kita anggap remeh itu yang memasukkan kita ke surga. Maka dari itu, ya ketika kita memilah-milih ingin yang ini, itu hak Anda, silahkan. Tapi juga kita jangan menganggap remeh amalan sekecil apapun juga, karena kita tidak tahu amal mana yang akan memasukkan kita ke surga. Sebagaimana kita pun tidak tahu amal apa yang bisa memasukkan kita ke neraka. Ya, Allahu a'lam. Nah. Nasihat yang sangat bermanfaat sekali, jazakallahu khair. Demikian untuk yang bertanya, dan selanjutnya masih kami ajukan ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Tanah Wolio. Ya Ustaz, jika kita sering menitipkan rezeki kita, sebagian rezeki kita kepada orang untuk dititipkan, disedekahkan di kampung jauh di sana, tapi ternyata setelah diteliti ada kabar uang yang saya titipkan tersebut tidak sampai untuk pembangunan masjid. Apakah masih dapat pahala dari apa yang telah saya infakkan tersebut? Mohon nasihatnya, Ustaz. Iya, tetap Anda mendapatkan pahala. Iya. Sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Muslim dalam sahihnya. Dahulu kata Rasulullah, ada orang seorang laki-laki yang berkata, la atasaddaqanna hadhil lailah. Malam ini aku mau bersedekah. Keluarlah ia di malam itu. Di zaman itu tidak ada lampu, ya gelap. Lalu ia melihat ada orang yang dia kira dia itu orang susah. Diberilah. Ternyata yang diberi itu pencuri. Maka di pagi hari orang-orang berbicara, berbincang-bincang. Tadi malam ada pencuri dikasih sedekah. Lalu orang ini berkata lagi, nanti malam saya mau sedekah. Malam itu dia keluar lagi. Kenapa dia cari waktu malam? Karena itu waktu yang gelap, tidak kelihatan. Karena sedekah semakin rahasia, semakin besar pahalanya. Iya. Rupanya dia melihat di jalan ada orang yang susah sepertinya. Diberi. Ternyata pelacur. Iya. Pagi harinya orang-orang berbincang-bincang, tadi malam ada pelacur, diberi sedekah. Kemudian ya, si orang ini berkata lagi, malam ini saya mau sedekah lagi. Keluar malam itu, lalu di jalan ia melihat sepertinya di orang susah, dikasih. Ternyata orang kaya. Ya. Salah terus. Salah alamat tersebut, yang pertama ke pencuri, yang kedua ke pelacur. Orang-orang ini tidak boleh diberikan sedekah. Ya, karena pelaku maksiat tidak diberikan sedekah. Ya, karena tujuan sedekah itu untuk membantu pelakunya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Ini orang kaya juga. Ini menunjukkan bahwa kalau kita sudah menginfakkan dan ternyata qadarullah infak kita salah orang atau tidak disampaikan, tidak amanah pelakunya, tetap kita sudah dapat pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tetap kita sudah mendapatkan jaminan dalam hadis man bana lillahi masjidan, siapa yang membangunkan masjid maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Alhamdulillah. Iya. Insyaallah, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk yang bertanya di layanan pesan singkat. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan yang telepon. Naam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Dari hamba Allah di Jawa Timur. Silakan. Ustaz, saya mau tanya, apa hukum Bilal saat salat tarawih itu? Terus yang kedua saya ingin tanya, apakah boleh membaca surat pendek di rakaat ketiga dan rakaat keempat? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilal di dalam salat tarawih termasuk perkara yang diada-adakan. Tidak pernah ada di zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika ya
menyuruh orang sholat taraweh dengan satu imam. Tidak pernah Rasulullah menyuruh ada satu orang untuk jadi Bilal. Tidak pula di zaman setelahnya, di zaman-zaman sekarang. Baru di zaman sekarang saja muncul hal seperti ini. Zaman-zaman belakangan. Dan Nabi SAW sabda, man ahdatha fi amrina ya hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami ini, apa-apa yang tidak termasuk darinya, maka ia tertolak. Ya. Adapun membaca surat setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat, sesuatu yang diikhtilafkan oleh para ulama, apakah boleh atau tidak. Kebanyakan ulama mengatakan, banyak ulama mengatakan tidak sunnah. Seingat saya ini pendapat jumhur, kalau saya tidak salah. Iya. Kenapa? Karena hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya membaca Al-Fatihah saja di rakaat ya ketiga dan keempat. Sementara sebagian ulama lagi berpendapat boleh sekali-kali, tapi jangan dijadikan kebiasaan. Adapun kalau jadikan kebiasaan ini, saya kira tidak ada satupun ulama yang mengatakan itu ya boleh, karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang menjadi perselisihan kalau sekali-kali aja gimana? Sebagian ulama mengatakan boleh sekali-kali karena adanya satu riwayat dalam riwayat Sunan Abu Daud, ya, bahwa Nabi SAW pernah membacanya, walaupun riwayat ini diikhtilafkan oleh para ulama, apakah riwayat ini bisa diterima atau tidak, Allahu a'lam. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian, mudah-mudahan ini tambahan ilmu bagi kita semua. Dan selanjutnya masih kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dari hamba Allah di Tangerang Selatan. Silahkan langsung ke pertanyaan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, itu saya mau nanya, kira-kira binatang apa aja yang boleh dibunuh ya Pak Ustaz? Kalau kayak nyamuk atau kecoa itu yang mengganggu itu, gimana hukumnya kalau kita bunuh ya Ustaz? Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Khamsun yuqtalna fil hilli wal haram." Ada lima binatang yang boleh dibunuh baik di tanah haram maupun di luar tanah haram. Apa itu? Yang pertama ya, ghurab. Apa itu? Burung-burung gagak. Kemudian al-hida'ah, yaitu jenis elang yang menyerang manusia. Kemudian ular, kemudian kalajengking, kemudian tikus. Dan para ulama mengatakan bahwa ya, binatang-binatang ini mengganggu manusia. Maka semua binatang yang mengganggu manusia masuk padanya al-kalbul akur. Dalam hadis ya, yaitu anjing yang sangat galak yang menyerang manusia. Maka semua yang itu mengganggu manusia boleh dibunuh, nggak masalah, nggak apa-apa. Ya. Adapun kalau dia tidak mengganggu, maka tidak boleh dibunuh. Ya, demikian yang saya tahu, Bu. Wallahu a'lam. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban saya demikian. Dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan singkat. Nah, ada dua pertanyaan senada. Di antaranya, hamba Allah yang berada di Karawang dan penanya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, semasa hidup ibu pernah bercerita kepada saya bahwa semenjak memiliki anak, beliau tidak mengkodok puasa, artinya tidak puasa dan tidak sempat mengkodoknya karena hari-harinya yang berat, dan juga tidak membayar fidyah karena keterbatasan ekonomi. Nah, bagaimana caranya Ustadz untuk mengganti amalan yang beliau tinggalkan tersebut supaya beliau lebih ringan hisabnya nanti di akhirat? Dan juga pertanyaan yang lainnya kami gabungkan, apakah benar berkumpul-kumpul di tempat kematian itu bisa memberatkan mayit yang berada di dalam kubur? Jika iya, bukankah seseorang tidak menanggung dosa orang lain? Kalau ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan ia punya kewajiban puasa, ibunya dulu ya tidak sempat mengkodok-kodok karena
keadaannya sangat sulit dan berat, sehingga akhirnya dia tidak mengqadanya, ya, dan sudah meninggal dunia. Bagaimana ini? Apakah ahli warisnya itu anak-anaknya mengqadakannya, ataukah cukup untuk membayarkan fidyah untuknya? Ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man mata wa alaihi siyam wa alaihi sawma anhu waliyuh. Siapa yang meninggal dunia sementara dalam keadaan ia ada kewajiban puasa yang belum dia laksanakan, maka hendaklah walinya itu, ahli warisnya, yang mempuasakan untuknya. Ini ikhtilaf para ulama tentang hadis ini. Apakah hadis ini khusus untuk puasa nadar? Dan ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Ataukah hadis ini umum? Iya. Pendapat yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz bahwa hadis ini umum. Baik itu nadar ataupun puasa yang wajib yang lainnya. Namun jumhur mengatakan bahwa ini bukan sesuatu yang wajib, dalam artian harus puasa. Kalau ternyata ya mau diganti oleh apa namanya dengan dibayarkan fidyah untuknya, itu boleh. Sebagainya itu fatwa Aisyah radhiyallahu anha, demikian pula fatwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana mereka berdua berfatwa bahwa yang lebih baik dibayarkan fidyah saja untuknya. Sementara ya jumhur memberikan pilihan antara mempuasakan atau membayarkan fidyah. Kalau misalnya ibunya punya hutang sekitar 30 hari yang belum dibayar, misalnya. Kemudian ada 30 anaknya yang mempuasakan. Masing-masing dalam satu hari, 30 orang-orang ini berpuasa semuanya. Masing-masing meniatkan satu hari buat ibunya. Kata Imam Bukhari itu mencukupi. Sebagaimana juga diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri. Ya, tentang riwayat tentang masalah ini. Ya Allah wa'alam. Nah. Yang kedua, Ustaz, yang mengenai pertanyaan sebentar. Ya, mengenai apa, berkumpul-kumpul di tempat kematian tadi. Berkumpul-kumpul di tempat kematian, akhi. Imam Syafi'i tegas dalam kitab Al-Umm mengatakan tidak boleh. Ya, beliau mengatakan wa akrahu al-ma'tam. Dan aku memakruhkan ma'tam. Dan Imam Syafi'i menggunakan kata makruh itu sering kali untuk makna haram. Karena Imam Syafi'i ya termasuk ulama salaf. Dan ulama salaf terdahulu ya sering kali menggunakan kata makruh untuk haram. Karena itulah bahasa Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasul sabda, "Inna Allah kariha lakum qila wa qala wa kathrata su'al wa idha'atul mal." Allah memakruhkan kepada kalian qila wa qal. Kata para ulama, maksudnya kariha di sini haram hukumnya. Demikian pula dalam Al-Qur'an Allah menyebut kata makruh ya dalam surat Al-Isra dengan untuk sesuatu yang haram. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ya dan para ulama salaf terdahulu itu sering kali menggunakan kata makruh itu untuk perkara yang haram. Maka Imam Syafi'i mengatakan wa akrahul ma'tam, dan aku mengharamkan ma'tam. Apa itu maksudnya? Yaitu berkumpul di keluarga kematian dan membuat makanan di sana. Berdasarkan apa? Dia riwayat Jarir bin Abdullah Al-Bajari. Di mana beliau berkata, "Kunna na'udhu ya al-ijtima'a inda ahli al-mayyit." Kami dahulu menganggap bahwa berkumpul-kumpul di keluarga kematian ya ini termasuk niyahah, termasuk meratap. Ya. Dan sebagian orang ada yang berusaha menolak hadis ini dengan riwayat Tawus, di mana Tawus mengatakan kami dahulu merasa suka untuk memberi makan untuk mayat 7 hari pertama dari kematiannya. Padahal tidak ada menunjukkan sama sekali di situ berkumpul-kumpul. Yang ada adalah mereka memberi makan masing-masing. Ya. Tidak ada acara kumpul-kumpul. Memberi makan 7 hari untuk fakir miskin. Ya, yang diniatkan untuk si mayat tersebut. Tidak ada acara kumpul-kumpul. Maka acara kumpul-kumpul di keluarga kematian yang saya ketahui dari para ulama madhab, baik madhab Syafi'i maupun madhab yang lainnya, itu hukumnya haram. Ya, bahkan dalam kitab I'anatut Talibin,
Syarafatul Mu'in di jilid 2 halaman 145 kalau tidak salah ya, seingat saya. Itu Zain Dahlan ditanya, ya, Syekh Zain Dahlan ditanya tentang masalah ini. Maka beliau mengatakan itu termasuk bid'ah. Wallahu a'lam. Naam. Ya, naam. Baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Masih kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Naam, ada pertanyaan Bapak Maksum yang berada di Balikpapan. Ya Ustaz, harta yang atau barang yang sudah diwakafkan kan tidak boleh dijual. Nah, bagaimana jika masjid yang di situ direnovasi, kemudian barang-barang yang bekas renovasi, bekas yang dianjurkan tersebut ada yang bisa dimanfaatkan untuk dijual, Ustaz? Bolehkah hal tersebut dan hasil penjualan juga kembali ke masjid? Pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam, kalau memang itu tujuannya untuk kemaslahatan masjid lagi dan tujuan untuk diwakafkan lagi, maka itu diperbolehkan. Iya. Karena memang terjadi khilaf para ulama tentang masalah ini, namun pendapat yang paling kuat kalau misalnya itu semua dijual kemudian dikembalikan lagi untuk wakaf masjid lagi, ini maslahat jelas ya, daripada kemudian ia menjadi puing-puing yang tidak ada manfaatnya, wallahu a'lam. Nah. Baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian. Selanjutnya ada pertanyaan. Ya Ustaz, Bapak Anda tipe yang suka membaca dan ternyata akhir-akhir ini saya menemukan bahwa Bapak membaca buku yang mengenai syubhat di sana, yang mengenai tuduhan dakwah salaf. Sehingga buku tersebut saya simpan, artinya saya sembunyikan supaya tidak dibaca kembali oleh Bapak saya. Dan ternyata beberapa kali Bapak saya menanyakan hal tersebut, tapi saya berbohong, saya tidak tahu. Berdosakah saya, Ustaz, melakukan hal tersebut? Iya, tentunya menghindarkan Bapak Antum dari syubhat pemikiran yang menyesatkan itu kebaikan buat Antum. Karena keselamatan agama itu segala-galanya, ya akhi. Maka ketika Antum menyembunyikan, bahkan Antum membakarnya atau membuangnya, ya, itu insya Allah menjadi pahala yang besar buat Antum, karena Antum sudah menyelamatkan orang tua Antum dari bahaya pemikiran. Tapi hendaknya Antum berikan buku lain ya sebagai pembanding, sehingga pada waktu itu Bapak bisa membaca yang apa pembandingnya. Karena di zaman sekarang banyak orang ketika membaca kitab langsung percaya kepada apa yang ada dalam kitab tanpa kemudian memeriksa kembali dan mengoreksi lagi apakah tuduhan itu benar atau tidak. Karena berapa banyak kitab-kitab yang isinya tentang tuduhan, ya, seperti yang ditulis oleh Idarham yang berjudul Sejarah Berdarah, ya, Sekte Salafi, yang isinya ya sudah dibantah oleh banyak-banyak para asatidah kita seperti Ustaz Firanda, Ustaz Sufyan Rurai dan yang lainnya. Ya, isinya banyak kebohongan, kedustaan, pemutarbalikan fakta. Dan ternyata itu ditelan mentah-mentah oleh banyak pihak tanpa tabayun sama sekali, tanpa meneliti lagi. Ya. Wa Allah musta'an wa alaihi tiklan. Naam. Masih ada waktu, Ustaz, bagaimana? Baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.